Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Fahid dan ini anggota saya. Saya Frida Diana Adha. Saya Mamun Farana Yasi. Saya Rita Yasina. Saya Cipta Moralovia. Saya Halina Salatudina. Kita akan menjelaskan tentang iklan dalam media elektronik. Iklan merupakan sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selain media cetak, iklan juga dapat disampaikan menggunakan media elektronik. Media elektronik berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain adalah televisi, radio, internet, dan reklam bergerak. Iklan dengan media televisi merupakan iklan yang ditayangkan melalui televisi. Iklan biasanya berupa teks bergerak dan adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Media televisi juga dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Iklan dengan media radio merupakan iklan yang ditayangkan melalui radio. Iklan berupa rekaman suara atau penyiar biasanya menyampaikan produk yang diinginkan. Iklan yang disampaikan biasanya berupa percakapan sehingga pendengar dapat membayangkan jika menggunakan produk tersebut. 3. Iklan dengan media internet atau televisi merupakan iklan yang ditayangkan melalui media online, website, blog, maupun aplikasi lainnya. Iklan biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang ingin diiklankan. 4. Iklan dengan media reklama merupakan iklan yang ditayangkan melalui papan reklama yang berisi maklumat, seperti halnya televisi. Media ini biasanya ada di persimpangan lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.